bid'ah wal-ahwah, ahlul bid'ah al-aqaidiyah, wa ahlul bid'ah al-siyasiyah. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول أجلاء بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu 'alaihi wa 'ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'da. Ikhwan fi din, azza wa jazakumullah. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap syarah al-arba'in an-nawawiyah yang syarah oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala wa ra'ahu. Sekarang kita akan memasuki sabda Rasulullah SAW masih seputar wasiat yang sangat penting dan berharga, yaitu wajibnya kita semuanya berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, terutama di akhir zaman yang penuh dengan fitnah, penuh dengan ujian, baik fitnah syubhat maupun fitnah syahwat. Kita lihat sini qauluhu alaikum bisunnati, hadhihi kalimatun bima'nal amr. Perhatikan baik-baik di sini, ucapan alaikum bisunnati maksudnya adalah apa? Wajib atas kalian berpegang teguh dengan sunnahku. Jadi alaikum maknanya ilzamu, maknanya adalah ilzamu. Yang seperti ini terkadang muncul dalam ilmu bahasa Arab, barakallahu fikum, dikenal dengan bisa masuk dalam kategori huruf yang terkadang rangkaiannya itu mengandung makna amr, seperti alaika bil kitab was sunnah, artinya ilzam. Tapi kalau alaikum ilzamu, na'am barakallahu fikum, seringnya setelah alaikum ada ba situ. Perhatikan alaikum bisunnati, wajib atas kalian berpegang teguh dengan sunnahku. Hadhi kalimatun ma'nal amr, ini adalah kata yang maknanya adalah perintah. Misal qawli ta'ala, seperti firman Allah ta'ala alaikum anfusakum, ya kan, alaikum anfusakum, ini mirip. Jadi ba di sini bisa diberikan, ditampakkan ba'nya, bisa pula tidak dikasih ba' di situ. Nah, perhatikan baik-baik. Seperti alaikum anfusakum, ai ilzamu atau ittaqu anfusakum. Artinya apa berarti? Nah, berhati-hatilah kalian terhadap diri kalian. Jagalah diri kalian. Ai ilzamu anfusakum, ya kan? Peganglah erat-erat diri kalian. Wa alaikum bisunnati, ai ilzamu sunnati. Artinya adalah berpegang teguhlah kalian dengan sunnahku. Wal muradu bi sunnatir rasul sallallahu alaihi wasallam tariqatuhu allati kana yasiru alaiha, yang diinginkan dengan sunnah rasul sallallahu alaihi wasallam adalah jalannya yang seseorang menempuh di atasnya. Inilah maksud sunnah, karena sunnah maknanya tariqah secara bahasa, ya. As-sunnah lughatan tariqah, sunnah secara bahasa adalah jalan. Maksudnya kita diperintahkan untuk mengikuti jalan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa ma kana alaihi min al-i'tiqad wal amal wal hadi wal akhlaq. Dan juga apa? Diperintahkan untuk mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan semua perkara yang berupa keyakinan, amalan, petunjuk dan juga akhlak. Jadi kita di dalam berakhlak, beradab pun juga mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena Rasulullah menyatakan dalam hadis yang sahih, Rasulullah menyatakan apa? Inna ma bu'istu li utamima makarimal akhlak. Hanya saja aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Jadi ahlu sunnati wal jamaah jangan sampai hanya mengandalkan manhaj dan akidahnya saja. Sudah kita lewati kaidahnya barakallahu fikum, dan juga patokan yang sangat inti, yaitu semakin lurus manhajnya, semakin sahih akidahnya, seharusnya semakin baik pula akhlaknya. Karena akhlak ini penting, ya. Antum misalkan dakwah di masyarakat, tidak punya akhlak, tidak punya adab, mereka enggak suka dan mereka tidak mau. Nah, barakallahu fikum, mereka tidak suka dan mereka tidak mau. Bahkan mereka biasanya nilai pertama kali itu akhlaknya. Oh, bagaimana dilihat akhlaknya orang ahlu sunnah, sunni salafi misalkan, dia hidup tengah-tengah masyarakat,
naik motor, motornya apa kemarin? Knalpotnya blombong. Knalpotnya diblombong, kemudian dikeraskan misalkan. Itu kurang apa? Kurang layak. Padahal sunnah salafi. Jubah, berjenggot, sorban lagi. Allahu mustandar barakallahu fikum. Jadi akhlak itu perlu kita terapkan terutama ketika kita berdakwah di tengah-tengah masyarakat. Karena biasanya masyarakat itu yang mereka nilai itu akhlaknya. Setelah nilai akhlaknya barulah mereka akan dipakai termin itu loh. Ini berarti Masya Allah, paham ya? Tapi bukan berarti kita hanya akhlak saja ya. Sudah kita lewati. Pertama kali dakwah yang kita dakwahkan adalah tauhid. Mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan juga menumpas apa? Lawan dari berat tauhidnya itu asyirk, yaitu kesyirikan. Naam, kita lihat di sini wa amma man arada bisunnah al ahadits an nabawiyyah naqulu lahu al ahaditsu ba'du sunnatir rasul wa sunnatuhu sallallahu alaihi wasallam a'am. Terkadang adapun orang yang menginginkan dengan lafaz sunnah itu adalah hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita katakan kepadanya al ahadits ba'du sunnatir rasul. Hadis-hadis yang ada itu sebagian sunnah Rasulullah SAW. Sedangkan sunnahnya, metodenya, jalannya Rasulullah SAW itu umum. Paham ya? Umum. Nah, barakallahu fikum. Jadi kalau antum misalkan Al-Quran wa sunnah, itu maksudnya sunnah di situ adalah hadis-hadis Rasulullah. Maksudnya ya, jangan sampai keliru ya, karena as-sunnah itu sendiri maknanya kadang beda-beda. Contohnya sekarang ada amalan yang wajib, ada amalan yang sunnah. Nah, ini lain juga artinya. Amalan sunnah, amalan wajib, as-sunnah di sini bukan hadis-hadis Rasulullah. Apa maksudnya ya? Nah, itu semuanya dibahas dalam ilmu usul fikih terkadang ya. Kalau dalam ilmu hadis, Al-Qur'an was sunnah, as-sunnah maksudnya apa? Hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tapi kalau dalam ilmu ahkam at-taklifiyah, namanya al-ahkam at-taklifiyah, hukum-hukum pembebanan syariat, ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang haram, ada yang makruh, ada yang mubah. Itu lain makna sunnah di situ. Paham maksudnya ya? Kalau sunnah maknanya yang beriringan dengan wajib, wajib sunnah. Nah, sunnah di sini adalah apa? Ma amara bihi syari' laisa ala wajhil ilzam bil fi'il. Artinya apa? Yaitu suatu perintah yang diperintahkan syariat tapi tidak apa? Tidak harus dikerjakan. Ya enggak? Yang mengerjakan afdal dan pahala, yang meninggalkan tidak berdosa itu sunnah. Tapi kalau Al-Qur'an wa sunnah, sunnah di situ. Nah, barakallahu fikum, bisa dimaknakan umum itu jalan. Jalan Rasulullah SAW di dalam mengamalkan syariat yang mulia ini masuk juga di dalamnya apa? Hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita lihat. Faqauluhu alaikum bisunnati ay alaikum bitariqati allati ana alaiha. Ini penting sekali. Artinya di sini adalah wajib atas kalian berpegang teguh dengan jalanku yang aku berada di atasnya. Sudah kita lewati kemarin hadis yang dikenal dengan hadis apa? Al-iftiraq, itu hadis perpecahan umat itu. Rasulullah mengatakan, "Man hum ya Rasulullah? Siapakah mereka orang-orang yang selamat itu?" "Man kana mithlu ma ana alaihi al-yawm wa ashabi." Yaitu orang-orang yang dia itu seperti aku pada hari ini dan para sahabatku. Mohon sama ya. Na'am barakallahu fikum, seperti itu. Kita lihat di sini. Li'annahu al-qudwah alaihi salatu wassalam. Dikarenakan apa? Dikarenakan Rasulullah adalah qudwah panutan alaihi salatu wassalam. Liqauli ta'ala, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri tauladan yang baik. Jadi panutan kita, teladan kita adalah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Na'am barakallahu fikum. Bukan nenek moyang. Orang-orang itu biasanya yang jauh dari ilmu mereka mengatakan ini sudah ajaran nenek moyang kita, mbah-mbah kita terdahulu. Itu keliru ya. Kalau seandainya ingin meniti mbah-mbah kita yang terdahulu, titilah apa? Generasi para salaf yang mereka dikenal dengan Al-Qurun Al-Mufaddalah. Al-Qurun Al-Mufaddalah, tiga generasi yang diberikan keutamaan. Pertama generasi sahabat, kedua generasi setelah sahabat generasi tabi'in, yang ketiga generasi atba'ut tabi'in. Ini dikenal dengan Al-Qurun Al-Mufaddalah. Jadi kalau kita baca artikel atau tulisan,
mereka adalah al-qurun al-mufaddalah. Nah, siapa mereka itu? Tiga generasi tadi itu. Paham ya? Tiga generasi tadi ya. Na'am barakallahu fikum, sahabat, tabi'in, atba'u tabi'in. Na'am barakallahu fikum. Ikhwani fi din, azza wa jalla, kita lihat di sini. Qala wa sunnati al-khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Ini penting juga. Jadi kita mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian juga mengikuti jalannya para al-khulafa ar-rasyidin. Para pemimpin yang mereka bisa membimbing, mahdiyyin, yang mereka diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala min ba'di salahu. Siapa para khulafa ar-rasyidin ini maksudnya, kita lihat. Wa humul khulafa al-arba'ah. Mereka adalah empat pemimpin, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Dikenal dengan apa ini barakallahu fikum, khilafatun nubuwah. Jadi khilafatun nubuwah setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, setelah itu apa? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Nah, barakallahu fikum, salatuna setelah 30 tahun. Ini perhatikan ya. 30 tahun tersebut nam dikenal dengan khilafatun nubuwah. Kepemimpinan, nah barakallahu fikum, kenabian. Maksudnya bagaimana? Maksudnya setelah Rasulullah SAW menunjuk, nah barakallahu fikum, atau berikutnya adalah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, nah barakallahu fikum, di akhir-akhir khilafah Ali bin Abi Thalib sempat terjadi apa? Perselisihan antara apa? Antara Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. Akhirnya saat itu sempat disempurnakan oleh siapa? Hasan bin Ali. Kami ya khilafatun nubuwah. Pembahasannya nanti insyaallah pada pembahasan kitab Lum'atul I'tiqad insyaallah disebutkan di akhir-akhir itu khilafatun nubuwah. Naam. Jadi kita wajib mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan jalannya para khulafa ar-rasyidin. Abu Bakar Siddiq, siapa namanya? Abdullah bin Abi Quhafah. Umar bin Khattab, siapa kunyahnya? Abu Hafsin. Utsman bin Affan, apa gelarnya? Apa gelarnya? Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Dunurain. Dunurain. Orang yang memiliki dua cahaya. Kenapa digelari Dunurain? Menikahi dua putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa dan siapa? Rukunya dalam Kultum, na'am barakallahu fikum, ahsan, na'am barakallahu fikum. Jadi apa? Digelari dengan Dunurain, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Wa Ali bin Abi Thalib, Ali bin Abi Thalib. Gelarnya apa? Haidarah. Kenapa digelarin Haidarah? Pandai di dalam memainkan pedang, sehingga musuh pun lawan pun kalah kalau sudah berhadapan dengan Ali bin Abi Thalib, apalagi adu satu persatu. Na'am barakallahu fikum. Samatni ummi Haidarah. Ibuku menamakan diriku dengan julukan Haidarah. Ini untuk Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kunyahnya bisa Abdul Hasan, Abu Husain. Na'am barakallahu fikum. Haula'i humul khulafa'ur rasyidun. Mereka adalah para pemimpin yang bisa atau yang bisa memberikan bimbingan dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Fama kanu alaihi wa ma amilu bihi fa innahu min sunnatir rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka seluruh perkara yang mereka berada di atasnya berupa ajaran dan juga perbuatan dan apa yang mereka amalkan, maka itu sumbernya adalah dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fahumul marji' ba'dal kitab wa ba'da sunnatir rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka adalah marji' sumber. Mereka lah sumber setelah Al-Quran dan setelah Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Fayundar fi makana alaihi khulafa ar-rasyidun wa yu'khadhu bi. Maka diambil permasalahan atau diambil atau dilihat kembali enam syariat tersebut, apakah ada pada khulafa ar-rasyidun ataukah tidak. Kalau ada baru diambil. Paham maksudnya ya? Na'am barakallahu fikum. Maksudnya kita di dalam mengikuti sunnah para khulafa ar-rasyidun itu pun dilihat kembali, apakah ajaran yang dibawa oleh khulafa ar-rasyidun berseberangan dengan Rasulullah atau tidak. Kalau berseberangan dengan Rasulullah SAW, jangan. Karena apa? Karena kita diperintahkan untuk mengikuti Rasulullah dan sunnahnya para khulafa ar-rasyidun
di dalam mengamalkan dan juga mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa demikian? Ada ikatan di dalam mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena nanti masuk dalam ijtihad. Jadi ijtihad sahabat, kalau keliru, antum wajib mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti sebagian para sahabat ada yang berijtihad, kalau lihyah yaitu jenggot sudah panjang kurang lebihnya satu genggaman, maka boleh sisanya itu dirapikan. Itu bukan berarti kita bebas akhirnya ngikutin istihadnya para sahabat, tidak. Ikutilah Rasulullah. Rasulullah bagaimana? Rasulullah memerintahkan agar mencukur kumis memanjangkan apa? Jenggot. Sehingga yang kita ikutin bukan istihad sahabat tadi, tapi apa? Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, wa khairul huda huda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Contoh yang lain, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, beliau sahabiyun jalil, termasuk daripada khulafa ar-rasyidin. Khulafa ar-rasyidun, beliau khalifah yang ketiga. Tapi beliau disebutkan oleh para ulama contoh enam ijtihad yang keliru adalah adzan dua kali ketika Jumat. Nah, dan ini ijtihad ini ditinggalkan oleh para ulama. Para ulama ahli sunnah, mereka apa? Meninggalkan ijtihad tersebut. Walaupun ada khilaf perselisihannya, na'am barakallahu fikum. Kenapa? Kok berani-beraninya meninggalkan? Nah, sahabat. Kita katakan ijtihad yang keliru, walaupun sumbernya dari sahabat pun, kita wajib kembali kepada Rasulullah SAW. Na'am barakallahu fikum. Kembali kepada sahabat. Kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan ngayal kemudian mengatakan ini kan ijtihad sahabat Ustaz. Kita kan bebas ngikutin sahabat. Sahabat kan hujjah, kita katakan ucapan sahabat, perbuatan sahabat dikatakan hujjah itu kalau tidak berseberangan dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Itu penting sekali. Ala sunnatul khulafa rasyidin mahdiyyin, hadhihi sifatuhum radhiyallahu anhum. Inilah sifat-sifat nah mereka itu para khulafa, para pemimpin yang Allah SWT senantiasa meridhai mereka. Al-ula pertama, al-khulafa. Perhatikan ini, al-khulafa. Annahum khulafa'u lirrasul sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya mereka adalah para pemimpin untuk Rasulullah SAW. Ikhtarahumullah li khilafati nabihi sallallahu alaihi wasallam wa qiyadatil ummah ba'dar rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang Allah Subhanahu wa taala memilih mereka, na'am barakallahu fikum, untuk jadikan pemimpin nabinya sallallahu alaihi wasallam dan juga untuk memimpin umat setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia. Khalifah yang pertama siapa? Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Namanya siapa? Namanya siapa namanya tadi? Abu Bakar Siddiq. Nah, dihafal ya. Siapa namanya ini? Abu Bakar Siddiq. Abdullah bin Ali Quhafah. Tulisannya keliru itu. Abdullah bin Abi. Ustaz, tulisannya lain kali dihafal dengan dibaca ya, dihafal. Abdullah bin Abi Quhafah. Nah, bukan Abdullah bin Ali Quhafah ya, bukan. Itu keliru tulisannya. Abdullah bin Abi Quhafah. Abdullah bin Abi Quhafah. Itu dihafal ya, nama-nama para sahabat. Na'am barakallahu fikum. Kita lihat di sini. Asal yang kedua, rasyidin sifatnya. Di samping mereka adalah para pemimpin, rasyidin minar rusyd wa huwa diddul ghaib, yaitu orang-orang yang bisa memberikan petunjuk. Petunjuk apa ini? Ad-dalalah wal irsyad. Na'am barakallahu fikum. Lawan dari al-ghaib, yaitu penyimpangan atau penyelewengan. Na'am barakallahu fikum, karena ar-rusyd adalah petunjuk. Berarti lawannya adalah apa? Nah, penyimpangan atau penyelewengan. Fahum rasyiduna radhiyallahu anhum bi khilafi ahlil ghayy wad dalal. Berbeda dengan apa? Dengan orang-orang yang mereka berada di atas penyelewengan dan juga kesesatan. Apa maksudnya ya? Nah, ini sifat untuk para khulafa tersebut. Asalnya sifat yang ketiga, al-mahdiyyin. Jam'u mahdiyyin wa huwa man hadahullahu ilal haqqi was-shawab. Itu orang-orang yang Allah Ta'ala telah memberikan hidayah kepada mereka, kepada al-haq dan juga kebenaran. Ini penting sekali. Jadi kita bersyukur kepada Allah Ta'ala telah diberikan hidayah mengenal Al-Quran dan mengenal As-Sunnah. Ini hidayah yang sangat berharga. Jangan antum meremehkan, jangan antum sepelekan. Kalau orang sudah mengenal Al-Quran was-Sunnah, tenang dia. Cuma dijaga keistiqomahannya.
Memang berat barakallahu fikum posisi ketika sudah mengenal Al-Qur'an was Sunnah, berat sekali. Karena banyak perkara-perkara dunia yang harus kita tinggalkan. Ribawiyah enggak boleh, jual beli harus jujur, enggak boleh nipu, ya enggak? Nah, barakallahu fikum, mau online atau offline harus jujur jual belinya. Semula dulu mungkin sebelum mengenal Sunnah dia santai-santai, intinya dapat untung. Kalau sekarang tidak. Sekarang berkaitan masalah apa? Berkahnya yang kita cari barakallahu fikum. Nah, jadi kalau jual beli upayakan jujur, terang-terangan, enggak bohong, enggak mendolimi si pembeli misalkan. Kemudian hindari ribawiyah. Ribawiyah ini sangat berbahaya sekali. Terkadang membawa perkara riba dipoles, dibikin bentuknya seakan-akan enggak ada riba. Hati-hati barakallahu fikum. Ini biasanya masuk dalam transaksi jual beli online. Hati-hati ya barakallahu fikum, orang enggak punya barang, masarkan dia. Paham ya? Masarkan, kalau masarkan barang orang lain enggak masalah, dia enggak punya barang sama sekali. Tiba-tiba langsung masarkan barang, mau beli motor enggak? Harganya berapa? Dia enggak punya motor, enggak punya hubungan juga dengan penjual motor, paham ya? Cuma dia apa? Jual barang yang dia tidak punya barang tersebut. Beda dengan menjualkan barang orang lain. Dia enggak punya apa-apa. Hati-hati ya. Nah, barakallahu fikum, hati-hati. Sekarang banyak jual beli yang penuh dengan penipuan, penuh dengan ketidakjujuran, itu berbahaya sekali. Termasuk sebab dihapusnya berkah. Ya enggak? Sudah kita lewati hadisnya siapa? Undang-undang masalah jual beli. Hakim bin Hizam. Muttafaqun alaih. Apa kata Rasulullah? In sadaqa wa bayyana burika lahuma fi ba'ihima. Jika penjual dan pembeli jujur, terang-terangan, diberkahi transaksi jual belinya. Wa in katama wa kadzaba muhiqat barakatu ba'ihima. Tapi kalau jual beli kok saling bohong, saling nutup-nutupin, enggak terang-terangan, dihapus berkahnya. Na'am barakallahu fikum. Ini sekedar apa? Sekedar penyampaian bahwasannya orang kalau sudah diberikan petunjuk kepada Al-Qur'an Sunnah Al-Haq, jaga baik-baik. Sampaikan Al-Haq walaupun pahit rasanya. Tanamkan di benak-benak kita, jangan takut menyampaikan kebenaran walaupun banyak musuhnya. Paham ya? Karena kalau antum menyampaikan kebenaran pasti orang enggak suka sama antum. Wah, sepulan itu biarkan, ya enggak? Kalau kita menyampaikan Al-Haq pasti musuh banyak di belakang sana. Paham ya? Lah kenapa kok banyak? Rasulullah saja musuhnya ada. Para nabi aja musuhnya ada, apalagi kita. Bukan nabi, bukan rasul, bukan tabiin, bukan atba'ut tabiin. Kita orang-orang belakangan, tentunya musuhnya semakin banyak. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, dan ini adalah sunnatullah jalla wa ala. Qulil haqqa walau kana murran. Ucapkanlah al-haq walaupun pahit rasanya. Pahit menang. Teman lari. Paham ya? Kalau kita diam misalkan ada kebatilan kita diam, senang. Tapi kalau kita bicara, ini batil, ini enggak boleh, haram. Orang akan menjauh. Enggak usah khawatir. Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah di dalam kitab Madarijus Salikin, beliau menyatakan apa? Alaika bi tariqil haqqi wa la tastawhish li qillati salikina wa iyyaka wa tariqal batil wa la tahtar bi kasratil halikina. Atau kama qala rahimahullah. Artinya apa? Wajib atasmu untuk senantiasa mengikuti jalannya Al-Haq. Senantiasa di atas Al-Haq. Dan jangan merasa khawatir, minder, takut. Karena sedikitnya orang yang menempuh. Bayangkan. Al-Haq itu sedikit dimanapun antum berada. Walaupun mengadakan daurah nasional misalkan. Yang datang berapa Ahlus Sunnah coba? Mungkin paling banyak 250. Paling banyak itu ya. Ahlus Sunnah karena gak minta-minta. Gak perlu penggalangan dana. Tidak perlu proposal. Tidak perlu pakai kotak yang diputarkan itu ya. Nah, barakallahu fikum, seadanya. Nah, alhamdulillah. Itu pun kalau ada 250. Terkadang cuma 10 orang, 30 orang, tapi alhamdulillah syukuri. Karena al-haq bukan dinilai dari banyak sedikitnya pengikut, tapi dinilai sebagaimana disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah apa? Bi qadri tamassukihi bisunnah. Dinilai dengan kadar berpegang teguhnya dengan as-sunnah. Nah, barakallahu fikum. Kemudian apa kata Al-Imam Ibnu Qayyim tadi itu? Wa iyyaka wa tariqal batil, dan hati-hati kamu terhadap jalan kebatilan. Wala tahtar bi kasratil halikina, dan jangan tertipu dengan banyaknya orang yang binasa di dalamnya. Kebatilan banyak barakallahu fikum. Kalau kita ngikutin kebanyakan orang di kampung, di masyarakat, senang enggak mereka? Senang. Habis orang meninggal dunia, la ilaha illallah, la ilaha illallah, tahlilan maksudnya. Antum senang banyak orang nanti yang berkunjung ke antum, masya Allah. Inilah yang namanya kalimat tauhid katanya, kalimat la ilaha illallah katanya. Dipuji-puji antum, tapi ngikutin mereka, ingat-ingat.
dalil yang sering diungkapkan dalam Al-Qur'an Karim, wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka 'an sabilillah. Jika engkau mentaati kebanyakan orang di muka bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkan kalian dari jalan Allah Ta'ala. Jangan ikuti mayoritas, sudah. Ikutilah al-haq, walaupun sedikit pengikutnya. Nah, sampai-sampai al-Imam al-Bukhari rahimahullah, sebagaimana nukilkan oleh al-Imam al-Khatib al-Baghdadi dalam kitab al-Jami' li akhlaq rawi wa adabis sami', apa kata beliau? Fasbiru ya ashabas sunan rahimakumullah fa innakum aqallun nas. Bayangkan, beliau menasihatkan agar kita bersabar karena kita ini manusia yang sedikit. Fasbiru ya ashabas sunan rahimakumullah fa innakum aqallun nas. Paham ya? Artinya apa? Bersabarlah kalian, wahai pemegang as-sunnah, semoga Allah Ta'ala merahmati kalian, karena sesungguhnya kalian itu orang yang sedikit. Kita walaupun kelihatannya ketika walimahan banyak, enggak kelihatannya? Banyak kan? Tapi pada asalnya kita sedikit dibanding mereka ribuan kalau daurah nasional. Paham ya? Allah musta'an. Apalagi daurah internasional misalkan ya. Ribuan apa enggak? Ribuan. Nah, barakallahu fiikum, Allah musta'an. Enggak perlu. Enggak perlu kita tertipu, tertarik dengan banyaknya peserta, banyaknya pengikut. Akhirnya ujung-ujungnya apa? Melarang perkara-perkara yang disyariatkan. Kalau taklim di lingkungan orang awam, enggak usah pakai jubah, nanti membuat mereka lari. Paham ya? Pakailah koko, sarung, peti nasional. Akhirnya ujung-ujungnya seperti orang awam lagi gitu loh. Ini banyak kejadian seperti ini ya. Allah musta'an. Namanya apa? Namanya fitnah-fitnah akhir zaman yang kebanyakan orang justru apa? Nah, pandai memutarbalikkan fakta. Tapi kalau kita telusuri, mereka tuh berlomba-lomba mencari pengikut. Coba sekarang kalau mereka misalkan ada ustaz kibarnya mereka datang. Yang datang cuma 3 orang mau ngajar enggak kira-kira? Sungkan ya kelihatannya ya, atau 3 orang datang mau ngajar. Adapun ahlus sunnah enggak pandang bulu. 1 orang, 2 orang kok datang minta diajarin, ajarin. Itu perlu tanamkan benak kita, jangan nyari pengikut. Karena ahlus sunnah itu yang cari bukan fulus, bukan gaji. Paham ya? Bukan apa kedudukan atau biar dikenal, bukan. Yang dia cari adalah ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi tenang, ngajar enggak ngajar tenang dia. Karena yang dia cari adalah ridha Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Tapi kalau yang dicari sudah ini, hati-hati ya. Apa ini maksudnya? Fulus, amplop misalkan, itu kalau enggak ada amplop enggak mau ngajar. Apalagi datang cuma 3 orang, baru 300. Paham ya? Harus paling minim 10 orang, 1 juta. Ya kan 1 orang 100 ribu. Allah musta'an, hati-hati barakallahu fikum, luruskan niat kita di dalam berdakwah. Allah musta'an, jangan sampai kita hanya mengharapkan fulus atau harta orang lain atau mengharapkan imbalan-imbalan orang lain, tapi harapkanlah pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Berat memang. Kita lihat di sini. Qala Syekh Shalal Fauzan hafizahullah taala, kata beliau di sini, li'anna Allah hadahum, dikarenakan Allah Ta'ala telah memberikan hidayah kepada mereka. Wa hadhihi shahadatun lahum annahum 'ala huda radhiyallahu anhum. Ini adalah persaksian untuk mereka bahwasanya mereka di atas petunjuk radhiyallahu anhum. Ini penting sekali. Jadi petunjuk itu sangat berharga. Kalau orang sudah dikenalkan Al-Qur'an Sunnah, jangan berbalik arah. Rugi. Rugi benar ya. Nah, tapi bagaimana jaga istiqomah? Ingat-ingat kalamnya siapa itu? Al-Imam Ahmad bin Hanbal, man mata alal Islam sunnah mata alal khairi kullih. Barang siapa yang mati di atas Islam sunnah, maka dia mati di atas apa? Kebaikan seluruhnya. Siapa yang tidak mau coba? Meninggal dunia segera dimandikan, segera dikafani, ya enggak? Kemudian dibawa ke kuburan, dikuburkan. Kuburannya enggak perlu dipasang batu nisan. Enggak ada acara tahlilan 7 hari, 100 hari. Atau 1000 hari enggak ada. Paham ya? Adanya cuma doa, didoakan. Nah, seperti itu. Simpel barakallahu fiikum. Allahu musta'an. Summa akkada dzalika faqalu tamassaku biha. Ini penting juga ini. Setelah Rasulullah mengatakan wajib atas kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan tamassaku biha. Maksudnya bagaimana? Peganglah erat-erat. Berpegang teguhlah dengan as-sunnah tersebut erat-erat. Sampai-sampai nanti disebutkan apa? Diperintahkan untuk menggigit dengan apa? Gigi taring atau gigi sering? Gigi geraham. Paham ya? Karena gigitan gigi geraham itu paling kuat. Paling kuat atau tidak? Paling kuat. Sekarang antum tahu gigi geraham atau enggak antum? Ayolah. Beda dengan gigi sering, beda dengan gigi taring. Antum kalau gigit sesuatu, kain lah, taruhlah kain,
atau gigit dengan gigi seri, ditarik sama saudara antum misalkan gini, bisa bagaimana? Giginya bisa ambiar. Allah musta'an, bisa ikut juga di situ. Allah musta'an. Tapi kalau gigi geram sangat kuat sekali. Maksudnya sunnah itu sangat berat itu loh. Butuh perjuangan, pengorbanan untuk megang erat-erat tadi. Dipermisalkan dalam hadis yang lain bagaikan apa tadi? Bagaikan bara api. Bagian bara api. Orang yang megang bara api bagaimana? Nah, barakallahu fikum, butuh apa? Kekuatan. Kita lihat di sini. Hada ta'kidu liqaulihi 'alaikum sunnati fa 'inda al-ikhtilaf taq'ul ummah fi khatarin 'adzim. Ketika terjadi perselisihan, maka umat ini berada terjatuh dalam apa? Bahaya yang sangat besar. Hati-hati ini. Kalau sudah ada perselisihan, jangan macam-macam. Wala yunziha ila an tatamassaka bisunnatir rasul sallallahu alaihi wasallam, dan tidak ada solusi yang bisa menyelamatkannya kecuali berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Berkata Imam Malik bin Anas, Imam Darul Hijrah, sebagaimana diungkapkan oleh Imam Al-Harawi dalam kitab Damil Kalam wa Ahlih, mengenai berpegang teguh dengan Al-Qur'an sunnah kunci keselamatan. Ewa na'am barakallahu fikum. Ewa na'am, simple dihafal ya. Man arada najata fa'alaihi bi kitabillahi wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Sudah selesai. Nah, itu dihafal itu ya. Man arada najata fa'alaihi bi kitabillahi wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Barang siapa yang ingin selamat, maka wajib atas kalian berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan sunnah rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini kalau mau selamat, kalau mau beruntung. Tapi kalau tidak mau selamat, ya lain lagi urusannya. Kita lihat di sini. Paling sanu idza kana fi mahlakatin aw fi gharaqin wa lujjatin yatamassaku bil habli alladhi yunzihi min hadha asy-syai. Maka seseorang apabila dia berada di tengah-tengah kebinasaan atau tenggelam atau berada di barakallahu fikum petaka dan bahaya yang sangat bahaya, kemudian dia berpegang teguh dengan tali yang bisa menyelamatkan dirinya. Dia ingin tenggelam di lautan tapi ada tali. Ada tali yang berpegang teguh dengan tali tersebut. Wal hablu alladhi yunjika min hadhil makhatir. Adapun tali yang hakiki yang bisa menyelamatkan dirimu dari perkara-perkara bahaya tersebut, huwa sunnatur rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yaitu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Lawin falata minkal hablu wa anta fil bahr aw fil ma taghnam taghriq. Artinya apa? Apabila engkau terlepaskan dari tali tadi dalam keadaan engkau di tengah-tengah laut, di tengah-tengah laut air tersebut, niscaya engkau akan tenggelam. Ya atau tidak? Sekarang kalau misalkan antum posisi ngam jatuh dari kapal, kemudian posisi enggak ada tali. Talinya, kalau seandainya ada tali di situ, Pak Antum berpegang dengan tali itu, masih selamat. Tapi kalau jauh dari tali, terlepas dari tali tadi, tenggelam. Menunjukkan bahwasannya apa? Dipermisalkan sunnah itu bagaikan apa? Perahu. Sampai-sampai Al-Imam Malik bin Anas, Imam Darul Hijrah rahimahullah, menyatakan apa? Ewa na'am barakallahu fikum. Ayo, Pak Fadri. Naam, asan. As-sunnah safinatu nuhin man raqibaha nada wa man takhallafa anha ghariqa. Artinya sunnah itu adalah bagaikan perahunya Nabi Nuh alaihissalam. Artinya bagaimana? Barang siapa yang dia itu naik di atas sunnah tersebut, perahu tersebut, akan selamat. Tapi barang siapa yang dia malah berseberangan, menyelisih perahu tersebut, menyelisih as-sunnah, gharika, tenggelam dia. Nah, ini termasuk perkara yang perlu kita perhatikan. Dipermisalkan bagian bahtera, laut yang di situ ada kapalnya.
Kemudian kalau orang misalkan dia tidak tegeran naik ke kapal tersebut, posisi dalam keadaan bahaya, dia akan tenggelam. Allah musta'an. Tapi kalau dia naik di atas perahu dan kapal tersebut, maka dia akan selamat. Ikhwan fiddin azbani wa zakumullah wa hafidhakumullah jami'an. Kita lihat sini. Fa idza khashita an yanfanita min yadayka 'adda 'alayha bil nawajid. Masyaallah. Apabila engkau khawatir tali tadi yang ingin lepas darimu, gigitlah tali tadi dengan gigi geraham kalian. Maksudnya pegang erat-erat tali tadi itu. Ai bi adrastika. Maksudnya dengan gigi-gigi geraham kalian. Karena gigitan yang paling kuat adalah gigitan mana? Gigi geraham. Beda dengan seri sama apa tadi? Naam, taring. Paham ya? Ini. Li'annahu idzan falata minka halakta. Dikarenakan apabila engkau terlepas dari tali tersebut, niscaya engkau akan binasa. Fa idza kallat yadaka min at-tamassuk bihi 'adda 'alayhi bi adrasika. Apabila hampir-hampir terlepas dari tanganmu untuk berpegang teguh dengan tali tersebut, gigitlah. Nah, barakallahu fikum, tali tersebut dengan gigi-gigi geram kalian. Maksudnya apa? Gigitlah sunnah tersebut. Peganglah erat-erat. Rasulullah menyatakan dalam hadis yang disahihkan oleh segenap para ulama, hadis rawahu Tirmidzi dari hadisnya Anas bin Malik radhiyallahu anhu, mengenai keadaan orang-orang yang berada di akhir zaman tapi kokoh di atas al-haq. Apa itu hadisnya? Anas bin Malik rawahu Tirmidzi. Yaitu Naam ahsan, ya'ti 'alan nati zamanun as-sabiru fihim 'ala dinih kalqabit 'alal jamri. Ini hadisnya sering muncul ini ya. Ya'ti 'alan nati zamanun as-sabiru fihim 'ala dinih kalqabit 'alal jamri. Artinya apa? Akan datang di hadapan manusia suatu zaman yang mana apabila ada orang berpegang teguh di atas agama tersebut yang penuh dengan fitnah, kalau dia masih kokoh di atas as-sunnah, bagaikan orang yang menggenggam bara api. Panas, banyak guntingan, fasian. Kalian ini orang asing, kalian itu enggak umum masyarakat katanya. Kalian itu jenggot dipanjangkan seperti kambing. Istri-istri kalian bercadar kayak burung kakak tua atau kayak burung gagak. Intinya ejekan semuanya, penuh dengan ejekan. Sabar, sabar. Inilah yang namanya al-haq. Akan senantiasa gharib, asing. Tapi atur saksikan Hizbiyun sekarang, apa enggak mereka? Sudah berseragam, peti nasional. Kalau kita kan internasional artinya, ya enggak? Kalau mereka nasional, kemudian koko lagi kembali seperti dulu. Orang awam enggak nganggap apa, asing lagi. Ya enggak? Hizbiyun sekarang yang ada, yang mereka mengatasnamakan ahli sunnah, asing enggak di mata orang awam sekarang? Enggak asing. Sekolahnya, pondoknya sudah formal. Kalau Jumat sama Sabtu pramuka, ya enggak? Nah, barakallahu fikum, kemudian nanti berseragam. Intinya mereka itu lebih asing ketika saat itu. 15 tahun yang lalu misalkan, taruhlah antum masih ingat dan antum sudah kenal dakwah salafiyah 15 tahun yang lalu, coba saksikan. Waktu itu asing mereka. Sekarang enggak asing lagi. Banyak perubahannya. Lah sekarang siapa yang asing? Yang asing kalau antum saksikan orang-orang yang berdakwah tanpa yayasan. Berdakwah masih menggunakan pakaian-pakaian syar'i, tanpa seragam, tanpa proposal, tanpa penggalangan dana, di mata orang asing. Nah, inilah yang al-haq. Rasulullah menyatakan dalam hadis yang sahih, bada al-islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada fatuba lil ghuraba. Islam itu bermula dalam keadaan apa? Asing. Dan akan kembali asing sebagaimana permulaannya. Beruntunglah orang-orang yang asing. Jadi kita enggak masalah. Dianggap asing di mata masyarakat enggak masalah, tapi jangan asing di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allahu musta'an. Kadang orang-orang itu takut itu loh. Kita takut asing di hadapan masyarakat. Jangan. Biarkan kita asing di hadapan masyarakat tidak masalah, tapi jangan asing di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fi din, azza wa jazakumullah. Ini nasihat yang sangat bagus sekali dari Syekh Thalal Fauzan, hafizahullah taala, wa qaluhu tamassaku biha wa 'addu 'alaiha bin nawajid. Berpegang teguhlah kalian dengan as-sunnah tersebut dan gigitlah sunnah tersebut dengan gigi-gigi geraham kalian. Paham maksudnya ya? Karena ini termasuk ungkapan bahwasanya pegang erat-erat sunnah tersebut. Karena di akhir zaman penuh dengan fitnah, banyak fitnah yang dikenal taklibul haqa'iq. Taklibul haqa'iq, memutarbalikkan fakta. Paham ya? Yang jujur dibilang pendusta,
yang pendusta dibilang apa? Jujur. Kemudian orang yang terpercaya dibilang pengkhianat, yang pengkhianat dibilang orang terpercaya. Berbicaralah di tahun-tahun tersebut orang atau sosok oknum yang dikenal dengan ar-ruwaidhah. Hati-hati kalau sudah berbicara ar-ruwaidhah ini berbahaya sekali. Ya, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Sata'ti sanawatun khadda'ah." Semaknanya ya, akan datang tahun-tahun yang penuh dengan penipuan. Yusaddaqu fiha al-kadzib wa yukadzdzab fiha as-shadiq wa yukhawan fiha al-amin wa yu'tima wa yu'taman fiha al-kha'in wa yatakallam fiha ar-ruwaidhah. Ila wa man ruwaidhah ya Rasulullah? Qala ar-rajulu tafih ay ar-rajulu jahil yatakallam fi amril 'amah. Ini hati-hati ini. Rasulullah sudah mengatakan akan datang tahun-tahun yang penuh dengan penipuan. Sekarang kita berada di tahun tersebut. Paham ya? Yang jujur dianggap dusta. Yang dusta dibilang jujur. Yang terpercaya dibilang pengkhianat. Yang pengkhianat dibilang terpercaya. Berbicaralah di tahun tersebut ar-ruwaidhah. Ditanya ya Rasulullah, siapakah ruwaidhah tersebut? Kata Rasulullah, apa kata Rasulullah? Ar-rajulu tafih yatakallam fi amril 'amah. Lelaki bodoh yang tidak punya ilmu berbicara untuk kepentingan umum. Berbahaya sekali ini. Bagaimana Ustaz hukumnya? Ustaz, boleh enggak masalah, daripada kalian enggak nyoblos, kalian ikut nyoblos aja, nanti biar yang naik itu presidennya muslim. Nanti kalau ahlu sunnah cuma diam aja belajar di masjid, coba nanti kalau naik presiden orang kafir bagaimana? Subhat lagi sudah. Akhirnya ujung-ujungnya apa? Berjubah berjenggot datang ke TPS. Apa TPS? Tempat pembuangan apa? Itu yang di situ, lain lagi nih TPS-nya. Jangan taunya situ aja ya. TPS itu apa maksudnya? Akhisul? Tempat penitipan sepeda? Atau apa lagi? TPS apa maksudnya di sini? Berjenggot berjubah ini. Akhir tahun misalkan ada pemilihan umum, datang dia ke TPS tadi itu. Apa TPS? Apa Abdul Ghafur TPS? Astaga, insyaallah. Yang tahu biasanya orang-orang yang sudah tahu biasanya. Antum apa? TPS? Enggak tahu juga. Laba asfar insyaallah. Abu Ahmad tahu. Ewa, tempat pemungutan suara. Coblosan itu maksudnya. Bukan tempat pembuangan sampah. Allah Ustaz. Itu maksudnya seperti itu. Sekarang banyak kena syubhat akhirnya seperti itu keadaannya. Ustaz membolehkan, Syekh membolehkan, ujung-ujungnya apa? Kena syubhat tadi. Hati-hati ya. Ar-ruwaidhah, ingat-ingat. Jadi nanti ditanya apa itu ruwaidhah? Jawabannya apa ruwaidhah tadi itu? Ar-rajulu tafih yatakallam fi amril 'amah. Lelaki bodoh enggak punya ilmu berbicara tentang kepentingan umum. Usah sudah. Na'am barakallahu fikum. Ikhwan fil din, azza wa jalla. Kenapa rusak? Karena sebagaimana yang Rasulullah sabdakan dalam hadis yang lain, Rasulullah mengatakan apa? Hatta idza lam yubqi 'aliman ittakhadha an-nasu ru'usan juhala. Fasu'ilu fa'attau bi ghairi 'ilmin fadhallu wa adallu. Ini berbahaya situ. Apa artinya? Artinya adalah apa barakallahu fikum, ketika Allah Subhanahu wa taala tidak menyisakan lagi orang alim di muka bumi ini, tinggallah orang-orang bodoh. Para pemimpin yang dijadikan adalah pemimpin yang bodoh, ditanya menjawab, berfatwa tanpa ilmu. Akhirnya apa? Menyesatkan dan mereka sendiri sesat. Mereka sesat dan menyesatkan manusia. Ikhwani fid din, azza wa jalla, kita lihat berikutnya. Kata beliau, hadza ta'kidun ba'da ta'kidin bitamassuk bisunnatir rasul sallallahu alaihi wasallam indal fitan. Ini adalah penguat setelah penguat berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika di masa-masa fitnah. Jadi ketika masa-masa fitnah, tidak ada solusi yang terbaik kecuali berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Naam. Wa indal ikhtilaf, ketika terjadi perselisihan, kembalikan kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Fa inna bihal ismah wan najata liman tamassaka biha. Karena sesungguhnya berpegang teguh dengan As-Sunnah di dalamnya terdapat penjagaan dan juga keberuntungan, keselamatan bagi orang yang berpegang teguh dengannya. Wa taraka ma alaihil mukhalif lis-sunnah, dan meninggalkan na barakallahu fikum apa-apa yang orang-orang berseberangan terhadap As-Sunnah. Naam. Mahma kana hadha asy-syakhsu awil mukhalif, siapapun orangnya. Siapapun orangnya yang menyelisih As-Sunnah, tinggalkan. Na'am barakallahu fikum. Karena apa? Karena As-Sunnah itu lebih berhak untuk kita ikutin. Al-haq ahaqqu an yuttaba'. Al-haq al-haqqu ahaqqu an yuttaba'. Yang namanya al-haq, kebenaran itu lebih berhak untuk diikutin.
Paham ya? Nam al-haqqu ahabbu ilaina minna. Yang namanya al-haqqu itu lebih kita cintai daripada kita sendiri. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Kalau mereka punya sesuatu yang dikatakan harga mati, kita katakan Al-Qur'an Sunnah harga mati. Paham ya? Maksudnya bagaimana pembelaan kita terhadap Al-Qur'an Sunnah sampai meninggal dunia. Nah, barakallahu fikum. Allahu musta'an. Ikhwan fi din, azzaqakumullah. Kita lihat berikutnya. Summa qala sallallahu alaihi wasallam wa iyyakum. Ini juga penting dalam ilmu bahasa Arab. Iyyakum nam hadza tahdzir, ini peringatan. Seringnya setelah iyyakum, iyyaka dalam ilmu bahasa Arab yang artinya adalah peringatan, setelahnya ada wawu. Setelahnya ada apa? Wawu. Iyyakum wa muhdatsatil umur. Iyyaka wadkhula 'alan nisa. Iyyakum wal julusa bit turuqat. Nah, di situ di dalam ilmu bahasa Arab, wawu di situ namanya wawu atof. Setelah wawu pasti mansub dia sebagai maf'ul bih. Sebagai apa? Maf'ulun bih. Nah, hukum asal maf'ul bih mansub. Ini bahas nahwu sedikit ya, biar nanti yang paham alhamdulillah, yang enggak paham menyusul. Karena ini pentingnya nanti setelah itu bacaannya enggak sembarangan. Bukan iyyaka wadkhulu. Liru. Iyyaka wadkhula. Iyyakum wa muhdatsati. Kasroh itu bukan majrur, mansub dia. Jamak muannats salim, mansubnya dengan apa? Kasroh. Paham ya? Nah, kita katakan takdirnya adalah ihdaru wastanibu al-muhdatsati. Ihdaru wastanibu al-muhdatsati. Artinya hati-hati kalian dan jauhilah perkara-perkara muhdats, perkara-perkara baru. Paham maksudnya ya? Sehingga cocok dan sesuai ya setelahnya maf'ulun bih. Mahu salah. Nah, barakallahu fikum, kita lihat di sini. Kata beliau, wa iyyakum hadza tahdzir. Artinya apa? Ihdaru. Ingat-ingat ya, iyyakum artinya ihdaru. Nah, maksudnya berhati-hatilah kalian. Wa muhdatsatil umur mansubun ala tahdzir. Di sini mansub, nah barakallahu fikum, karena apa? Sebagai bentuk tahdziran. Paham ya? Karena lafadznya artinya seakan-akan apa? Ihdaru wastanibu al-muhdatsati. Mansub muhdatsat itu ya, muhdatsati mansub. Mansubun wa alamatun nasbihi al-kasrah niyabatan anil fathah. Nahwu lagi. Ya enggak? Makanya belajar nahwu itu enggak ada salahnya. Ini kalau antum enggak belajar ya bingung ini. Apa ini niyabah-niyabah ini? Paham ya? Ya enggak? Barakallahu fikum, dipelajari ini. Muhdatsati mansubnya. Mansub tanda nasabnya dengan kasrah. Pengganti daripada fathah karena apa? Li'annahu jam'u mu'anatun salimun. Karena dialah jamak mu'anat salim. Jamak mu'anat salim nasabnya dengan kasroh. Jarnya dengan kasroh. Rofa'nya dengan apa? Dhammah. Paham ya? Itu jamak mu'anat salim. Wa muhdatsatil umur jam'u muhdatsah. Muhdatsatil umur, perkara-perkara yang baru yang dibikin-bikin. Wal muhdats fid din, perhatikan ini. Dikatakan muhdats dalam agama adalah ma laysa lahu aslun fi kitabillah wala sunnati rasulillah minal umur alhawadits. Sesuatu yang tidak ada asal usulnya, tidak ada sumbernya dari Al-Qur'an, tidak pula dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari perkara-perkara yang baru. Paham itu ya? Jadi dikatakan muhdats. Naam. Kita lihat dalilnya. Qala sallallahu alaihi wasallam man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun ay mardudun. Barang siapa yang membuat perkara baru dalam agama kami ini, agama Islam, yang tidak ada tuntunannya dari kami, tidak ada syariatnya, maka mardudun, tertolak. Wa fi riwayah man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa raddun. Barang siapa yang beramal suatu amalan yang tidak ada syariatnya dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Kata beliau, fama khalafa sunnah bahwa muhdats, maka seluruh perkara yang menyelisih as-sunnah dikatakan muhdats. Semua perkara yang menyelisih apa? As-sunnah dikatakan muhdats, perkara yang baru. Wal muhdats bid'atun wa dhalalatun. Muhdats itu adalah bid'ah dan sesat. Jangan antum tertipu ya. Itu kan yang masuk ke dalam neraka kesesatan ya Ustaz. Wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Setiap bid'ah itu sesat dan setiap kesesatan di neraka. Yang masuk neraka kesesatannya, kalau pelakunya enggak. Ini pemahaman yang bagaimana? Pemahaman yang gagal faham.
Paham ya? Yang tepat bagaimana? Kesesatan itu enggak mungkin ada kalau enggak ada pelakunya. Seperti kotoran unta menunjukkan ada untanya. Iya enggak? Kotoran unta berarti ada untanya, enggak mungkin kotoran unta kok yang ada sapi. Paham ya? Maksudnya bagaimana maksudnya? Maksudnya itu kalau yang namanya kesesatan itu enggak mungkin itu loh kalau enggak ada pelakunya. Berarti ujung-ujungnya ya dua-duanya sudah pelakunya di neraka, kesesatannya otomatis. Apa maksudnya itu ya? Nah, jangan ini kan kesesatannya toh. Jadi kita santai-santai aja. Yang masuk kesesatannya toh katanya. Ini pemahaman yang dikatakan gagal. Nah, Allahu musta'an. Kita tutup dikit lagi ya. Karena beliau di sini. Nah, fa inna kullu muhdatsatin bid'ah, maka sesungguhnya setiap perkara baru itu bid'ah, yakni kullu muhdatsatin fid-din. Segala sesuatu yang baru dalam agama ini, amma ma'udita fi umurid dunia, ingat-ingat ini, perkara agama lain dengan perkara dunia, adapun perkara-perkara baru dalam masalah dunia, kal maraqib seperti kendaraan-kendaraan, mobil, motor, becak misalnya, nah barakallahu fikum atas misalnya, wal malabis pakaian-pakaian, wal masakin rumah-rumah, hada laita bid'atan. Ini bukan bid'ah secara istilah, tapi bid'ah secara apa? Bahasa. Karena orang-orang terkadang orang-orang yang ngaku aswaja, tahu aswaja enggak? Nah, barakallahu fikum, aswaja apa kepanjangannya? Menurut mereka ahlus sunnati wal jamaah. Kalau kita punya kepanjangan sendiri, asli warisan Jawa. Nah, maksudnya banyakkan sedikit Jawaan gitu loh. Walaupun punya aswaja. Nah, barakallahu fikum, Allahu musta'an, itu hati-hati. Mereka mengatakan apa? Kalian tuh dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit bid'ah. Coba sekarang kalian haji naik unta katanya. Yang mereka itu pahamnya naik pesawat itu bid'ah yang dilarang. Kita katakan bebas naik pesawat silakan. Termasuk taistirat, kalaupun bid'ah secara bahasa itu, gitu loh. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Nah, kalau misalkan naik unta bisa bagaimana? Enggak masalah. Tapi kan jauh dari Indonesia. Ya, misalkan ke nah, barakallahu fikum, ke Mekah misalkan naik unta dari Indonesia jauh. Oleh karena itu jangan sampai termakan syubhat mereka. Mereka mengatakan bid'ah itu ada dua. Bid'ah hasanah, bid'ah sayyi'ah katanya. Bid'ah yang diharamkan itu bid'ah sayyi'ah. Kalau bid'ah hasanah seperti apa? Tahlilan, la ilaha illallah. Misalkan atau yang semisalnya, Allah musta'an. Kita lihat sini. Hadza minal manafi' allati abahahullahu li ibadihi. Ini termasuk manfaat-manfaat yang Allah bolehkan. Menggunakan motor, mobil, itu enggak masalah. Itu bid'ah secara bahasa, itu enggak kita bahas. Bid'ah yang dikatakan haram dan tempat kembalinya adalah neraka itu bid'ah secara apa? Istilah syarak. Secara syariat ya, ingat-ingat. Naam. Innamal kalamu fid-din. Sekarang pembahasannya, pembicaraannya dalam masalah agama. Karena agama ini sudah sempurna, enggak perlu penambahan, enggak perlu pengurangan, enggak perlu perpaduan. Oleh karena itu sangat disayangkan para asatidah yang mengaku ahlus sunnah bikin sekolah formal, dibikin apa? SDIT, TKIT, SMPIT, SMAIT, semuanya serba IT, Islam terpadu. Padukan dengan apa coba bayangkan? Dipadukan IPA, IPS, PPKN. Paham ya? Ujung-ujungnya rusak atau tidak? Ilmu agama dipadukan dengan dunia, enggak ada. Paham ya? Cukup Al-Quran dan As-Sunnah, kalau dipadukan lagi, sudah sempurna. Kalau nama sempurna, sudah tidak perlu perpaduan lagi, ya enggak? Ya atau tidak? Iya, tidak perlu perpaduan, antum jangan tertipu dengan pinggir jalan TKIT. Taman kanak-kanak Islam terpadu, katanya. Terpadu dengan apa? Dipadukan dengan apa lagi? Sudah kita ingatkan berkali-kali, antum tidak perlu minder. Belajar di ma'had Al-Sunnah, yang diajarkan Al-Quran wa Sunnah, kalaulah seandainya ada pelajaran matematika enggak masalah, sedikit untuk masalah ilmu faraid nanti. Bahasa Indonesia tidak masalah karena kita orang Indonesia. Tapi PPKN IPA IPS enggak perlu. Paham ya? IPA itu melihat tumbuh-tumbuhan yang ada di pinggir jalan itu, tahu sendiri bagaimana. Paham ya? Perkembangan bagaimana, kemudian IPA atau melihat semut itu bagaimana coba? Berbondong-bondong bawa makanan, kok bisa ya makanan terangkat? Itu sudah perkara yang bisa dilihat langsung. IPS lihat bagaimana begitu datang siang, hilang malam. Paham ya? Ya. Nah, seperti itu aja dah. Geografi, fisika itu semuanya dilihat langsung. Paham ya? Enggak perlu antum panjang lebar. Ingat-ingat ya, Islam sudah sempurna, tidak perlu penambahan, tidak perlu pengurangan, tidak perlu perpaduan. Nah, barakallahu fikum, Allahu musta'an. Kata beliau di sini, "Fala yajuzu li ahadin an yuhditha fid-din syai'an laisa fi kitabillah wa la sunnati rasulihi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam." Maka tidak diperbolehkan seorang pun
membuat perkara baru dalam agama ini, nah, yang tidak sumbernya dari Al-Quran, tidak pula ada sumbernya dari Sunnah, wa in kana qasduhu hasanan wa yuridul khair, walaupun tujuannya baik dan bagus dan ingin kebaikan. Fa in kana yuridul khair yattabi'us sunnah, apabila dia ingin kebaikan ikutilah sunnah. Wa in kana yuridu khairaha, namun jika dia menginginkan yang lainnya, fa hadza laisa khairan, ini bukanlah kebaikan. Wa in ra'ahu huwa khairan aw dhanna annahu khairun, walaupun dia berpandangan bahwasanya perkara bid'ah itulah baik bagus, atau dia beranggapan bahwasanya perbuatan tersebut adalah baik. Wa ma tarakat sunnah khairan illa bayyanathu fa hiya shamilatun wa laysa bi hajatin ila ihdath. Apa artinya? Dan tidaklah sunnah itu meninggalkan suatu kebaikan pun kecuali sudah dijelaskan. Ini mencakup semuanya sudah. Nah, tidak lagi, tidak butuh lagi apa? Perkara-perkara yang baru. Ingat-ingat ya, kalamnya siapa itu? Kalamnya Imam Malik bin Anas, Imam Darul Hijrah, yang dinukilkan oleh Imam Abu Ishaq Asy-Syatibi rahimahullah taala di dalam kitab Al-I'tisam. Apa itu? Kata Imam Malik bin Anas, Imam Malik bin Anas, Imam Darul Hijrah. Hah, ingat enggak antum? Nah, barakallahu fikum. Ingat enggak antum? Perkara fitnah. Ayo. Ingat? Ayo. Na'am barakallahu fikum. Beliau mengatakan bahwasanya man tada'a fil Islam bid'atan yaraha hasanatan faqad za'ama anna Muhammadan khana risalah. Barang siapa yang bikin perkara bid'ah dalam agama ini walaupun dia menganggap bagus, sungguh dia telah menuduh Rasulullah itu mengkhianati risalah. Kenapa? Li'anna Allah Ta'ala yaqul, dikarenakan Allah Ta'ala telah menyatakan al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini aku telah sempurnakan untuk kalian agama kalian, sudah sempurna. Famalam yakun yauma idin dinan, kata beliau, fala yakunu al yauma dinan. Maka semua perkara yang dulu bukan masuk dalam bagian agama, yang sejak dahulu bukan bagian dari agama, maka pada saat ini pula pun bukan bagian dari agama. Jangan membuat tambah-tambahan. Nah, jangan ditambah-tambahi lagi. Agama sudah sempurna. Na'am barakallahu fikum mahfidhakumullah. Qala ta'ala al-yawma akmaltu lakum dinakum. Fadinullahi kamilun walillahil hamd la yahtaju an ta'tiya bi'idhafatin tuziduha 'alaih. Agama Allah sudah sempurna dan hanya milik Allah segala pujian, tidak butuh lagi untuk mendatangkan tambahan-tambahan ditambahkan di atas agama Islam tersebut. Adapun penutupannya insyaallah taala kita tunda pada pertemuan yang berikutnya. Bi idznillah subhanahu wa taala walhamdulillahirabbil alamin.